Semoga keluaran yang berikutnya bisa se-oke ini ya. Gue berharapnya seperti itu. Jadi bisa bisa terstandar minimal kayak begini gitu ya. Karena ini beast sih menurut gue. Ini oke banget dari sisi longevity. Welcome back with me, Edrin Wangi. Francis, dimanapun lo semuanya berada. Seperti biasa, kita akan ngobrolin seputaran wewangian. Hari ini ada parfum yang akan gue sharekan. Masih dari lokal produk, ini sore banget. Parfum ini sudah datang sejak lama sebenarnya, tapi gue baru bisa buatkan videonya dan gue baru bisa upload saat ini. Sorry banget buat brand dari Braunfels ya, yang sudah mengirimkan ini. Thank you so much ya. Gua sangat mengapresiasi sekali sebuah karya dari anak bangsa ini. Local pride product, layak untuk gue bisa katakan demikian. Karena kebetulan juga gue kenal baik dengan salah satu parfumernya, yaitu Mr. Wang Jingxiao. Ya, karena beberapa tahun yang lalu gue pernah sengaja berkunjung ke Surabaya dan gue ikuti workshopnya beliau. Gue ikut workshop bersama dengan Mr. Wang untuk ngeracik parfum. Jadi gue tahu persis bahan-bahan yang digunakan apa saja. Yang pasti ini bukan menggunakan bahan-bahan dari refillan yang di packaging ulang. No. Ulang. No. Dulu gue kenalnya dengan brand Afu dan mereka sekarang mengeluarkan brand yang luxury-nya dan inilah dia. Pada kali ini gue akan sharekan serinya mereka yaitu Aura. Tepatnya dari kota Surabaya dan inilah parfumnya. Ya, seri mereka yang Aura. Pada saat pertama kali gue lihat botol ini, wow, it's very luxury ya. Terlepas parfum ini mirip mengingatkan dengan botol parfum yang sudah ada di pasaran, parfum brand Korloff, mirip-mirip kayak gini. Terus juga kalau dengar kata Prive, gue jadi kayak inget Gio Armani ya, yang Prive gitu. Menurut gue itu sah-sah saja sebagai sebuah inspirasi. Yang penting tidak plek-plekan banget untuk mengikutinya. Di dunia karya-karya itu juga lazim terjadi seperti itu. Termasuk juga gue pikir di parfum. Nah, kalau kita lihat ini dari sisi kemasannya, ini untuk sebuah local product dengan botol yang sedemikian diusahakan, karena gue tahu untuk bisa mendapatkan botol yang oke itu tidak cukup, tidaklah mudah di kita di Indonesia karena belum ada produsen yang secara khusus memproduksi botol parfum di Indonesia, sehingga harus impor ya dari luar. Dan ini botol yang dari brand Braunfels yang diusahakan untuk mempresentasikan kesan yang luxury, yang elegan, dan menurut gue dapat. Karena ini yang akan menjadi ukuran apakah gue akan menyimpannya di satu tempat yang khusus atau gue tidak menyimpannya di tempat yang khusus. Braunfels termasuk salah satu parfum lokal yang gue akan simpan di tempat yang khusus, di tempat lemari gue, parfum-parfum gue, karena ini botolnya menurut gue oke gitu ya, dengan hitam yang dove, gue suka warna hitam, kemudian dikombin dengan gold sehingga ada kesan yang luxury, menguatkan kesan luxury. Kemudian di sini cuma ada tulisan aja simple, Braunfels Prive Aura. Wah, dari botolnya aja udah langsung kebayang nih kira-kira parfumnya ini kemana arahnya. Ya kan, langsung kebayang nih nuansa-nuansa yang dark, nuansa-nuansa. Gue langsung bisa nangkep gitu pesan dari parfum ini dengan botol ini. Gue langsung bisa nangkep arahnya kemana dari sisi wanginya. Yang gue bisa langsung guessing pertama kali gue terima ini aroma-aroma yang dark pasti. Ini aroma-aroma yang nuansa-nuansanya itu apa ya? Bukan aroma yang mass pleasing yang orang langsung bisa suka semuanya. Tetapi ini parfum untuk mereka yang udah terbiasa menggunakan parfum-parfum yang macam-macam dengan berbagai macam preferensi aroma. Jadi ini bukan parfum untuk menurut gue ya, untuk yang awal-awal baru kenal. Ini parfum yang untuk mereka yang ingin nagih untuk aroma-aroma yang berbeda yang lainnya. Dan ini adalah jawabannya. Itu dari sisi packagingnya yang menurut gue ini udah langsung menyampaikan pesan itu. Pesan itu sampai. Langsung aja nih, gue akan sharekan sama lo semuanya aromanya kayak gimana. Oke, kita langsung spray aja ya aromanya. Sini aja gue pengen di lengan aja. Wuih, spraynya oke loh sprayernya. Wah, nih semprotan awal tuh udah langsung yang aromanya tuh projectionnya tuh langsung beg gitu ya, langsung
menyeruak, menyebar. Ini tipe parfum yang ketika di spray ses gitu, itu langsung aromanya nyebar gitu ya. Jadi gue bisa bisa garanti ketika lo spray ini ya, dua spray tadi ini langsung seruangan ini nih kecium semua nih aroma dari ini. Ini wah, ini memang kesan kesan mewah sih, kesan luxury langsung bisa dapat gitu ya. Kesan itu langsung bisa nyampe. Nah, notes-nya apa aja nih yang bisa gue sharekan sama lo semuanya, bro NC? Ini langsung for the first time ini rose. Rose-nya itu kecium. Di top notes tuh langsung kecium. Kemudian ada kayak aroma-aroma magnolia gitu ya. Sweet-nya sweet-sweet magnolia, bukan sweet dari cinnamon, beda. Karena kalau sweet dari cinnamon tuh kan kayak manis yang giung gitu ya, kalau bahasa Sundanya. Manis yang teramat sangat. Kalau ini nih, dari manisnya magnolia yang gue bisa rasain. Jadi rose and magnolia itu yang dominan, yang gue bisa tangkep di top notes ya, di opening awal dari parfum ini ketika di spray. Middle notes-nya yang kemudian muncul secara dominan itu tetap di rose-nya, itu yang kerasa. Kemudian yang keduanya ada kayak mulai mengarah ke yang nuansa yang musk ya. Aroma musk-nya, aroma yang soft dari musk-nya itu mulai kemudian muncul di middle to base. Sampai pada akhirnya ketemu di base-nya itu kayak ada aroma incense-nya. Jadi ada nuansa-nuansa woodiness-nya, ada nuansa-nuansa smoky-nya ya, yang berasa banget di base. Ambery-nya ada sedikit ya. Nah, itu kalau bicara dari sisi aroma. Jadi ini parfum yang aromanya itu elegan, yang aromanya itu luxury, yang aromanya itu eksklusif. Bukan aroma-aroma yang sifatnya itu freshy, yang ringan, bukan. Ini parfum yang kalau dibilang berat banget enggak, dibilang ringan banget enggak. Jadi ini tengah-tengah aja. Nah, kalau biar kebayang kira-kira kayak gimana sih vibe dari parfum ini. Nah, gue bisa sampaikan gambaran dari parfum ini, vibe-nya kurang lebih mirip-mirip kayak Cartier Le Panthera gitu ya, kalau nggak salah gue, mirip-mirip kayak gitu juga. Kemudian juga yang gue bisa rasain juga ada kayak mirip dari Black Opium. Ya, Black Opium dari YSL, ini nuansanya mirip-mirip ke sana. Ya, nuansa-nuansa seperti itu. Cuman kalau ini lebih agak bold, lebih agak bulat ya. Sedangkan kalau yang Opium tuh agak-agak sedikit-sedikit lebih ringan daripada ini ya. Jadi bisa dibayangkan tuh, yang Black Opium aja udah sebegitunya kan YSL. Nah, ini sedikit lebih di atas itu. Dan lebih tebal. Jadi ini lebih tebal, wanginya tuh lebih pek gitu ya. Lebih pek gitu ya. Nah, kalau bicara tentang parfum ini cocok digunakan saat kapan? Untuk yang seri Aura dari Braunfels ini menurut gua cocok banget digunain di malam hari. Exactly, jelas. Di siang hari gua kok nggak ngerasa dapet ya kalau di siang hari pakai parfum ini. Jadi kayak awkward aja, gua ngebayangin kalau misalkan panas terik terus gua pakai ini tuh kayak yang terlalu wah gitu ya, atau gimana ya gambarnya pokoknya. Tapi intinya kurang dapat lah dari sisi cuaca kalau di siang hari. Tapi kalau misalkan di penggunaan sore ke malam, apalagi malam di cuaca yang dingin, ini keren banget seriously. Gua kalau ada acara-acara malam ya, salah satu local produk yang sering gua pakai, to be honest, di antara local produk lain, ini salah satu pilihan gua karena gua ngerasa semiliwannya tuh enak gitu loh. Dan compliment gather juga ternyata. Jadi ketika gue pakai ini, saudara-saudara gue yang berinteraksi sama gue langsung tanya, parfumnya wangi banget gitu. Jadi ada komen-komen kayak gitu, wih wangi banget nih. Jadi itu padahal dari mulai pintu masuk kira-kira masih sekitaran 5 meteran menuju ke dalam rumah. Terus baru gue buka pintu, mungkin karena angin kali ya, ada angin. Terus langsung yang ada komen gitu, ini pasti nih Adrian nih datang nih, wangi nih. Jadi ini memang parfum yang compliment gather sih menurut gue ya. Tapi dengan catatan kalau digunain di sore ke malam. Tapi karena gue tinggalnya di kota yang dingin, yang sejuk, nah gue pakai ini aman. Mau pagi, siang, sore relatif aman karena cuacanya sejuk ya. Jadi safe. Nah begitu malam hari tiba, gue pakai ini makin-makin keluar. Dan gue pakai ini nggak terlalu banyak spray ya. Gue hanya pakai mungkin 4 maksimal sampai 5. Itu udah cukup banget untuk memberikan aroma yang untuk seharian. Kalau bicara occasion, tentu yang paling pas occasionnya adalah occasion yang formal pakai parfum ini. Ya pakai lu pakai jasket gitu ya, atau lu pakai kemeja baju hitam kayak gini. Nah itu lebih dapet gitu ya, lebih kena dibanding kalau misalkan lu casual pakai ini. Agak kurang pas aja menurut gua ya. Nah, kalau bicara performa, nah ini menarik. Selalu orang bertanya tentang performa. Jadi, kalau lu mencari parfum yang performanya oke, menurut gua ini adalah salah satunya ya. Karena di gua longevity-nya ini oke banget. Lu pakai pagi itu sampai sore masih kuat, masih tahan banget. Itu yang gua rasain ya. Bahkan malam itu
alus-alus wanginya tuh masih bisa kecium dengan indahnya ya. Itu semalam, itu seharian berarti ya, gue pakai pagi jam 9 sampai jam 9 malam itu masih masih aromanya itu di skin scent itu masih masih oke gitu loh, masih berseliweran. Dari sisi longevity ini beast sih menurut gue ya. Ini oke banget menurut gue. Extrait de Parfum. Semoga keluaran yang berikutnya bisa se-oke ini ya. Gue berharapnya seperti itu. Jadi bisa bisa terstandar minimal kayak begini gitu ya. Karena ini beast sih menurut gue. Ini oke banget dari sisi longevity. Ya, dari sisi silage gimana? Wah, jangan ditanya. Ini silage-nya oke. Jadi ninggalin jejak banget. Ketika lu pakai ini, lu jalan itu ninggalin aroma. Masuk ke lift, masuk ke mobil. Begitu kita keluar tuh aromanya masih ketinggalan di situ. Masih bisa kedetek banget gitu ya. Dan kalau bicara projection seperti yang gue tadi bilang, ini projection-nya cukup kuat ya. Jadi lo spray 2-3 spray atau bahkan 4 itu udah bisa kemana-mana tuh aroma parfumnya dengan jarak yang cukup jauh. Jadi seperti itu gambarannya dari sisi performa. Boleh dibilang secara umum parfum ini oke. Menurut gue ini oke banget dan layak banget untuk lo bisa coba untuk memilikinya menurut gue. Dari sisi presentasinya, dari sisi botolnya, dari sisi aromanya, niat banget dibuatnya. Satu-satunya menjadi catatan dari gue itu adalah yang kurang serknya itu hanya dari sisi packaging aja ya. Packaging ininya aja yang ya ini pun juga mungkin karena kena goncangan-goncangan lah ya mungkin, jadi sehingga akhirnya berdampak sedemikian adanya. Tapi mereka dari sisi mengupayakan menjadi bagus itu dilakukan. Nah, ini udah keren banget, cuman memang sesimpel ini juga ya dibuatnya ya sedemikian. Ya ini upaya mereka mungkin dari brand Volt untuk menyajikan yang oke. Jadi kalau bicara kekurangan, gue sih hanya ngeliat dari sisi itunya aja sih. Kalau dari sisi aroma, untuk gue sih aman ya. Untuk gue masih oke buat penciuman gue. Kalau dibilang kasar banget, enggak kasar banget. Kalau dibuat semacam persamaan, ini masuk ke nuansa-nuansa parfum designer Tunisia ya. Jadi ini kualitinya sudah sampai di level itu. So, selamat banget buat Brand Felt untuk karya-karyanya. Ditunggu lagi karya-karya yang lainnya tentunya. Dan buat lo, Bro Ensis, yang pengen punya parfum ini, nanti lo bisa lihatnya di deskripsi gue. Di situ sudah ada gue informasikan. Dan satu lagi, gue tidak di-endorse. Ini gue tekankan, gue disclaimer. Gue tidak di-endorse, sama sekali gue nggak di-endorse. Gue hanya dikirimin saja dari pihak brandnya. Dan gue sudah sampaikan, gue akan upload sesuai dengan bisanya waktu gue, makanya cukup lama sebenarnya, dari tahun lalu udah dikirim. Mohon maaf ya, baru sekarang gue bisa upload ya. Dan kemudian yang kedua, gue juga minta keleluasaan untuk gue bisa menyampaikan apapun sesuai dengan apa yang gue rasain. Dan honestly, itu yang gue rasakan, yang tidak ada intervensi apapun dari pihak mereka, dari pihak brand, mereka mempersilahkan aja sebebas-bebasnya, dan itu yang gue bisa rasakan ya. Jadi itu yang bisa gue sharekan sama lo semuanya, Bro Ensis, ya, di kesempatan kali ini. Semoga ini menjadi informasi yang penting banget, dan kita dukung produk-produk dalam negeri untuk bisa go international. Kita dukung pokoknya produk-produk dalam negeri yang memang diseriusi pengerjaannya ya, yang betul-betul dikerjakan dengan profesional, itu kita dukung banget. Oke, sampai di sini saja. Semoga bermanfaat informasinya. Sampai jumpa lagi di konten-konten gue berikutnya. Don't forget to like, share, and subscribe. See you. Bye-bye.